Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Hari ini kembali lagi dengan Us Anis dengan materi yang baru dan tentunya semoga menarik ya hari ini. Dan Ustazah ingatkan lagi tetap jaga kesehatan biar kita tetap selalu semangat untuk belajar darinya. Karena kemarin kita sudah coba untuk berbisik, ternyata menyenangkan ya. Kita besok akan belajar lagi untuk berbisik dan tentunya tetap dari juga ya. Hari ini kita akan belajar tematik tentang nilai tempat bilangan dari angka 11 sampai 20. Jadi di nilai tempat bilangan itu ada dua, puluhan dan satunya lagi satuan. Yuk kita bahas bersama-sama ya. Angka 11. Jadi ini nilai puluhannya terdapat di bagian paling depan. Jadi di angka satu depan ini nama disebut puluhan. Kemudian bagian yang belakang ini disebut satuan. Sudah paham? Kita coba lagi ya dengan angka yang lain ya. Jadi depan yang depan ini puluhan, kemudian yang belakang satu belakang namanya satuan. Ini angka dari angka 11. Satunya yang depan puluhan, kemudian yang satu belakang namanya satuan. Kemudian kita ganti dengan angka yang lain ya. Kita usaha punya angka berapa ini? Ada yang tahu? Ya betul, angka 12. Jadi angka 12 ini kira-kira mana ya yang puluhannya? Ada yang tahu? Ya benar, ya angka 1. Jadi angka 1 depan itu disebut puluhannya. Kemudian yang belakang angka 2 ini disebut satuan. Paham ya? Kita lihat contoh yang ketiga. Angka 17. Jadi angka 17 ini yang menempati nilai tempat puluhan adalah angka berapa? Ya benar, angka 1. Jadi 1 ini namanya puluhan, sebutkan ini puluhan. Kemudian yang belakang, yang angka 7 nya ini menempati nilai tempat 1. Gampang ya kak, kalian nanti bisa berarti mulai sama mudah. Kemudian kalau soal kita balik ya, kita balik. Kita sudah punya angka 1 puluhan ditambah 4 satuan. Jadi kira-kira angka ini tadi berapa ya? Tadi 1 puluhan dan 4 satuan. Jadi ini mewakili dari angka, ya benar, angka 14. Kalian tinggal tulis ini berarti 1 taruh di depan dulu, 4 nya taruh belakang. Lagi ya, coba lagi. 1 puluhan ditambah 6 satuan. Nah, kira-kira mungkin angka berapa ya? Ada yang tahu? Ya, benar, angka 16. Jadi kita tulis dulu 1 itu mewakili puluhannya, 1 depan di sini, kemudian 6 nya mewakili satuannya. 6, jadi 16.
12. Udah ya anak-anak? Kalian nanti bisa latihan di buku Inggris kalian ya. Nanti sudah Ustazah tuliskan di PBJS kalian. Nanti dikerjakan ya. Kemudian jangan lupa tugasnya difotokan, dikirimkan ke wali kelas masing-masing ya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita jumpa lagi besok di pertemuan selanjutnya. Ustazah tetap selalu berpesan, jaga kesehatan, terus patuhi protokol kesehatan, tetap semangat dalam belajar, terus sholat lima waktunya, jangan sampai kendur. Oke? Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita lanjut minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Kadir Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia.